warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه اعلموا أيها الإخوة أن التقوى هو خير الزاد وهو وصية الله لسائر العباد فقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Ketakwaan adalah bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadapi hari yang berat, pastilah seseorang akan bersiap menghadapi hari tersebut. Ketika pada zaman Nabi Yusuf, setelah raja bermimpi akan terjadi 7 tahun yang larang sandang, larang pangan, paceklik, larang hujan, maka mereka bersiap selama 7 tahun sebelumnya untuk menyiapkan menghadapi kondisi keadaan yang berat. Begitulah kita menghadapi masa-masa alam akhirat, mulai dari alam kubur sampai hari kiamat, sampai besok bertemu Allah. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang, beribu-ribu tahun, bukan hanya beratus tahun, beribu tahun kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan yang panjang itu, hanya ketakwaan yang bisa menjaga dan menyelamatkan kita semua di hadapan Allah. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian menghadapi masa yang lebih panjang daripada masa di dunia, berlipat ganda, beribu-ribu kali lipatnya. Hadapilah, song-songlah, hadapilah hari yang berat itu dengan membawa ketakwaan, maka selamat. Allah telah memberikan wasiat khusus yang dimulai dari umat terdahulu sampai umat yang sekarang. Apa wasiat Allah? Wasiat bertakwa kepadanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kata Allah, sungguh aku telah berwasiat, aku telah berpesan khusus kepada umat terdahulu dan umat yang sekarang, an taqullah, agar selalu bertakwa kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelang hari raya kurban ada banyak cerita tentang para nabi yang bisa kita baca, kita dengarkan. Pada kesempatan ini kita akan meneladani sedikit kisah cerita perjalanan hidup Nabi Ibrahim Khalilullah. Meneladani kesabaran beliau adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama itu adalah ibadah, akidah, ibadah, akhlak.
dan tabiat serta adab. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamul muttaqin, adalah pemimpin suri tauladan utama, orang bertauhid kepada Allah, orang pertama yang bertakwa kepada Allah, yang sabarnya melampaui batas, yang sabarnya melampaui batas kebiasaan manusia. Diceritakan yang pertama kali, sejak beliau kecil dilahirkan, beliau sudah menghadapi tantangan berat, di mana pada saat itu raja akan membunuh semua anak laki-laki. Dalam sebagian riwayat demikian, sehingga Nabi Ibrahim yang pada saat itu baru dilahirkan sudah diasingkan oleh bapaknya yang bernama Tarikh dengan julukan Azar. Azar itu nama patung terbesar di negara itu, di Babil saat itu, di Irak saat ini. Di kawasan Babil ada patung terbesar namanya Azar. Yang bagian menjaga dan meramut patung itu adalah bapak Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Tarikh. Ketika Ibrahim dilahirkan, raja akan mengeksekusi semua bayi sebagaimana zaman Nabi Musa. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Ibrahim yang dilahirkan diasingkan bersama ibunya ke tempat yang jauh. Ketika Nabi Ibrahim mulai beranjak dewasa, Allah mengangkat beliau, memberikan beliau risalah, mengangkat beliau sebagai utusan, sehingga beliau sejak kecil sudah memahami kewajiban beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah keluar ke kawasan Babil dan berkumpul bersama keluarga, kita dapat mengambil uswah hasanah kesabaran beliau mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat beribadah kepada Allah. Siapa yang pertama kali beliau dakwai? Beliau berterima kasih, ta'zim, menghormat, merasa punya hutang budi kepada bapaknya. Padahal saat itu bapaknya adalah penyembah patung, bapaknya adalah penjaga patung terbesar di negara itu. Sebagai anak yang baik, maka dia harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Perbuatan baik kepada orang tua yang paling tinggi adalah mendakwai mereka, menjaga mereka jangan sampai masuk ke dalam neraka Allah, jangan sampai masuk kepada siksa Allah, kepada murka Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, walaupun pada akhirnya beliau mendapati cobaan berat menghadapi bapaknya sendiri. Beliau mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, la ta'budis syaitan, jangan kau sembah syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Wahai bapak, sungguhnya syaitan itu adalah penentang utama kepada zat yang maha rahman. Bapak menyembah patung Azar, padahal patung Azar di balik itu ada setan. Di balik itu ada setan yang mengajak kepada patung untuk melakukan kesyirikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, mengajak dia untuk bertauhid kepada Allah, apa jawaban bapaknya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wa Ibrahim, kamu tiap hari berdakwah, kamu tiap hari mengajak aku meninggalkan patung-patungku. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci, geting, marah terhadap tuhan-tuhanku yang aku hormati, yang aku sembah? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu terus menerus seperti ini Ibrahim, la arjumannak, saya akan ranjam kamu. Marah bapaknya, saya akan pendam kamu separuh badan
dan saya akan lempar kamu dengan batu sampai mati. La arjumannaka wahjurni maliya, atau paling tidak kamu bisa memilih wahjurni maliya, kamu harus pergi tinggalkan aku. Kamu tidak boleh menganggap aku sebagai bapakmu dan kamu tidak saya anggap sebagai anak. Inilah cobaan berat pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim, di mana beliau harus menghadapi bapak yang beliau hormati, bapak yang punya jasa besar kepada beliau, bapak yang seharusnya beliau berbuat baik kepadanya. Beliau menyampaikan dakwah tauhid, namun apa yang terjadi? Penolakan terang-terangan dan besar-besaran yang dilakukan oleh bapaknya dan mengusir Nabi Ibrahim. Beliau bersabar. Maka kadangkala kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, mendapati cobaan itu justru datang dari bapak kita sendiri, atau ibu kita sendiri, atau orang-orang tua kita sendiri. Ketika kita berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah, maka bersabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim. Beliau terus bergerak tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Sabar dan tawakal nomor satu menjadi senjata beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau seorang diri di kawasan Babil, seorang diri yang Islam, seorang diri yang bertauhid kepada Allah, belum ada teman, belum ada siapa-siapa. Beliau masih belasan tahun umurnya. Beliau berdakwah kepada tauhid, yang dihadapi siapa? Raja Namrud. Yang dihadapi Raja Namrud, raja yang zalim, raja yang kejam. Dia akan membunuh semau dia, seenak dia. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, ketika Nabi Ibrahim dipanggil di depan raja ini, Nabi Ibrahim ditanya tentang Rabbnya, siapa Rabb kamu? Nabi Ibrahim mengatakan, Rabb saya adalah yang menciptakan saya. Wa idh qala Ibrahim, dia mengatakan, aku juga yang lebih berkuasa daripada Rabb kamu, wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabb saya adalah Rabb yang mendatangkan matahari dari timur ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau anda memang seorang Tuhan, coba datangkan matahari dari barat menuju timur. Fabuhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim yang pertama mengatakan, Rabbku adalah yuhyi wa yumit, yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Raja ini sangat zalim. Dia mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lalu dia panggil penjaga, wahai penjaga, ambilkan orang yang di penjara itu, ambil dua, bawa sini. Diambilkan dua orang di depan, dia menghunus pedang, kemudian dia sikat salah satu, dia penggal sampai menggelundung kepalanya. Ketika menggelundung kepala, wahai Ibrahim, ini buktinya aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan, kata dia. Aku bisa menghidupkan, ini yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Pergi kamu, pergi kamu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim terakhir di antara dalam dialog beliau, Rabb saya Allah yang mendatangkan matahari dari timur ke barat. Coba jika anda bisa datangkan matahari dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Tidak cukup itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saking semangatnya beliau, beraninya beliau, sabarnya beliau menghadapi cobaan, beliau menantang perkara besar. Apa yang terjadi saat itu? Beliau mendatangi patung-patung. Ketika kaumnya sudah menolak dakwah beliau, beliau mendatangi patung-patung yang ada di kerajaan, di tempat yang penyembahan itu. Ketika mereka sedang bepergian ke tanah lapang bersama raja dan sedang merayakan hari perayaan tertentu di negara itu, sehingga tempat ibadahnya kosong. Ketika beliau masuk ke tempat ibadah, beliau bertauhid kepada Allah, beliau marah karena Allah disamakan
dengan patung-patung itu. Apa yang terjadi? Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Semua dipotong, dihancurkan. Potong kepalanya, potong tangannya, dipotong kakinya. Ya, oleh Nabi, illa kabiran lahum, kecuali patung yang terbesar. Kecuali patung yang terbesar. Beliau menghabiskan patung itu sambil mengatakan, ala ta'kulun, di antara kalian patung-patung, ada enggak yang bisa makan nih? Enggak ada yang jawab. Potong lagi. Adakah yang bisa begini? Ada bisa begini. Dihancurkan kecuali patung yang paling besar. Apa maksud Nabi Ibrahim? Supaya mereka kembali akal sehatnya dan menuduh patung yang besar sebagai pelakunya. Akhirnya mereka sepulangnya dari perayaan tersebut, mereka melihat patung mereka, Tuhan mereka sudah pada menggeledah, sudah pada mati, pada hancur. Mereka mengatakan, siapa yang berbuat man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini, sungguh zalim dia, sungguh jahat dia. Masa Tuhan kami dibunuh? Masa Tuhan kami dihancurkan? Aduh. Kalau pikiran sehat, lah Tuhan kok bisa dibunuh? Tuhan kok bisa dihancurkan? Harusnya mereka langsung sadar bahwa itu bukan Tuhan, itu batu. Itu batu biasa, itu kayu biasa. Tapi yang namanya kesesatan, dhalalah, Allah belum menunjukkan, maka mereka menganggap pelaku yang menghancurkan itu orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami sudah mendengar, kata orang-orang, ada seorang pemuda yang selalu menyindir, menghina patung-patung kita ini, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayuninas. Kalau begitu kita angkat, kita laporkan kepada raja, biar dia ditangkap dan dieksekusi di depan seluruh manusia, agar dia menjadi contoh keburukan, agar dia menjadi contoh yang disiksa karena melakukan kejahatan, sehingga mereka tidak berani berbuat seperti perbuatan dia. Begitulah Ibrahim, Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian beliau diikat mulai dari ujung kaki sampai ujung leher, diikat penuh ikatan, dan manusia dikumpulkan. Kemudian raja memerintahkan untuk menyalakan api yang sangat besar. Saking besarnya api, tingginya api, kalau dilemparkan biasa enggak nyampe, saking tingginya api, bangunan api. Apa yang terjadi? Saat itu disiapkan juga bandul untuk melemparkan Ibrahim dari tempat yang jauh supaya bisa masuk ke dalam api. Satu orang, apinya besar sekali, itu menunjukkan kemarahan yang luar biasa dari baginda raja dan rakyatnya. Ketika beliau sudah ada di bandulan dan sudah diayun untuk dilemparkan, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, aku diperintah oleh Allah, adakah kamu perlu pertolongan? Apa jawaban beliau? Ini kesabaran dan tauhid yang luar biasa. Pada saat sudah kematian ada di depan mata, beliau masih menjawab, amma minka fala. Adapun pertolongan dari engkau, wahai malaikat Jibril, aku tidak butuh. Amma minallah fana. Adapun pertolongan dari Allah langsung, itu yang saya harapkan. Dari kamu enggak mau aku. Masya Allah. Malaikat datang ingin menolong, menyelamatkan beliau dari kematian. Kata beliau, saya pasrah kepada Allah. Saya berpasrah kepada Allah, saya tidak butuh pertolongan. Ini yang bisa kita ambil hikmah, di mana keimanan kita, tawakal kita kepada Allah dibandingkan Nabi Ibrahim. Jauh, saudara. Kalau kita mendapati masalah besar menurut kita, curhatnya, melapornya kemana-mana, orang tua, teman, ustadz, guru, semua dalam, lupa lapor kepada Allah.
cari pertolongan kemana-mana. Nabi Ibrahim tidak butuh pertolongan manusia, bahkan pertolongan malaikat ditolak oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, ya ilahi, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi, la ya'buduka ghairi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wahai Allah, wahai Rabb, engkau satu di langit sana dan aku satu di muka bumi, tidak ada yang menyembah engkau di kawasan ini selain aku, ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, yang mencukupi saya, melindungi saya hanya Allah, dan Allah sebaik-baiknya zat yang saya berpasrah kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Allah langsung berfirman kepada api yang sedang menyala berkobar besar itu, ya nar, wahai api, kata Allah. Tidak manggil malaikat Jibril, malaikat enggak ada, langsung api, karena api itu juga makhluk Allah. Dia juga taat dan akan tunduk kepada perintah Allah, karena api itu juga ciptaan Allah. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman, dan menyelamatkan Ibrahim. Dingin itu belum tentu selamat. Banyak orang mati karena kedinginan. Makanya di sini, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Api yang berkobar besar, kelihatannya nyalanya besar, menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim berzikir duduk di dalam api tersebut. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, celaka, bahaya yang sudah pasti di depan mata. Bukankah api itu akan membakar orang, membakar apapun dan menghancurkan dan pasti mati? Itu namanya bahaya yang pasti di depan mata. Bahkan kematian berubah menjadi kehidupan yang segar, bugar, tanpa terkena apapun. Yang terbakar Nabi Ibrahim apa? Yang terbakar hanya talinya, tamparnya yang untuk mengikat itu, sehingga beliau bebas, bebas dari api tersebut, bebas dari kecelakaan tersebut. Itulah yang kita ambil hikmah. Sebesar apapun bahaya yang akan menimpa kita, ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Ketika Allah menghendaki menghilangkan setinggi apapun bahaya yang telah menimpa kita, darurat apapun yang menimpa kita, ketika Allah menghendaki karena tawakal dan kesabaran kita, maka pasti hal yang tidak mungkin itu menjadi nyata. Maka jadilah hamba Allah yang dekat dengan Allah, banyak bersabar dalam kehidupan ini, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahji rabbiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kesabaran Nabi Ibrahim tidak hanya dalam hal menghadapi kaumnya yang ada di Babel. Setelah beliau dibakar, beliau berhijrah, diperintahkan untuk hijrah, memisahi bapaknya, memisahi keluarganya, memisahi negaranya, untuk pergi ke Syam, ke kawasan Palestina, Mesir dan sekitarnya. Beliau harus berpindah dari Irak berjalan kaki bersama istrinya bernama Sarah. Dalam perjalanan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beliau mendapatkan cobaan lagi. Beliau melewati suatu kawasan di mana kawasan tersebut ada raja yang sangat zalim dan lalim, raja musyrik. Dia punya patung yang besar. Setiap orang yang melewati tempat itu
harus berkorban. Sehingga apa yang terjadi? Semua orang yang melewati tempat itu tidak mau berkorban, menyembelih apapun, maka dia dibunuh. Itu kesyirikannya. Yang kedua, raja zalim ini setiap melihat wanita cantik, maka dia harus memperistri wanita ini. Kalau wanita ini bersuami, maka suaminya harus mati. Bukan hanya diusir, harus mati, harus dipotong, harus dipenggal. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah, Sarah itu adalah wanita yang sangat cantik, dia adalah salah satu putri dari penguasa, dari raja, namanya kawasan Haran. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim, ketika melewati kawasan tersebut ditangkaplah. Ketika ditangkap, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Sarah, ketika kamu nanti ditanya, aku ini siapa? Katakan aku saudaramu. Jangan bilang kalau aku suamimu. Bukankah aku ini adalah saudara kamu juga dalam Islam? Aku kifil Islam. Jadi beliau tidak dusta bahasanya. Aku juga saudaramu, saudara Islam. Walaupun aku ini suamimu. Ditangkaplah kemudian Sarah, dibawa ke sebuah tempat yang khusus. Kemudian raja itu masuk seperti biasa. Dia menanyakan siapa laki-laki itu. Sarah mengatakan itu saudara saya. Selamatlah Nabi Ibrahim dari hukuman pancung atau penggalan raja itu. Kemudian raja mulai niat melakukan keburukan kepada Sarah. Ketika itu Sarah melakukan sholat. Beliau sholat, ibu Sayyidah Sarah sholat. Ketika laki-laki ini, raja ini mendekat dan mau meluk dan seterusnya, belum sampai di badannya Sarah, dia sudah terjungkal. Dia terjungkal seakan ada yang melemparkan dan menjatuhkan dia. Dia belum putus asa, dia ulang kedua kali, terjungkal lagi. Sampai ketiga kali dan bahkan berkali-kali, dia tidak berhasil menyentuh Sarah. Kemudian dia yakin, kata raja ini mengatakan, ini hantu, hadza syaitannya, iblis ini. Ini adalah wanita berbahaya. Karena takutnya raja itu, saking takutnya, dia suruh pergi, dia lepaskan Sayyidah Sarah, kamu ajak saudaramu, kamu pergi. Lalu saking takutnya, karena takutnya, raja ini memberikan hadiah seorang pembantu namanya Hajar, Sayyidah Hajar. Seorang budak perempuan Sayyidah Hajar. Dibawalah Hajar bersama Nabi Ibrahim. Dan karena Nabi Ibrahim waktu itu sudah sampai masa tuanya, belum memiliki anak, maka Sayyidah Sarah menghadiahkan budak perempuan yang namanya Hajar ini kepada Nabi Ibrahim. Lalu oleh Nabi Ibrahim Hajar diperistri, dimerdekakan dan diperistri, maka lahirlah seorang putra bernama siapa? Ismail. Ketika lahir seorang putra, sudah biasa wanita kalau di madu sering timbul cemburu. Sayyidah Sarah cemburu dan dia marah, dia tidak punya anak. Kemudian Hajar punya anak, padahal asalnya adalah milik dia, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan, mengalah. Ini sundanya istri muda, mengalah. Diperintahkan oleh Allah untuk dipindahkan dari Palestina, dari Syam ke Mekah Mukarramah, Saudi Arabia, Mekah Al-Mukarramah. Dipindahkanlah Hajar yang membawa anak yang masih bayi dengan bekal hanya air, satu kantong air, kemudian satu dompol, dompolan kurma. Ditinggalkan di Mekah, tidak ada manusia satupun. Daerah yang gersang dan tidak ada air sama sekali. Sehingga pada saat beliau ingin meninggalkan Sayyidah Hajar, beliau mengatakan, Rabbi, ya Allah, ya Rab, aku tinggalkan anak istriku biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus salah. Wahai Allah, kau perintahkan aku meninggalkan anak istriku di tempat yang ghairi di zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada tanduran, daerah yang kering, gersang, tidak ada air. Tapi ini perintahmu ya Allah.
beliau harus berpisah dengan istrinya Sayyidah Hajar dan anak yang masih bayi dan tidak ada perbekalan sama sekali, ditinggalkan dalam jarak ribuan kilo. Betapa sabarnya beliau menghadapi cobaan ini. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Hajar ketika Nabi Ibrahim berjalan ingin meninggalkan keduanya, beliau tidak tega, beliau tidak menoleh, beliau berjalan pelan meninggalkan keduanya. Sayyidah Hajar bertanya, wahai Ibrahim, adakah kau tinggalkan kami di tempat yang sangat sepi dan tidak ada apapun kehidupan di sini? Ditanya begitu berulang-ulang, beliau tidak menjawab karena tidak tega, tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang dikatakan oleh Hajar akhirnya, apakah ini perintahnya Allah kepadamu wahai kanda Ibrahim? Beliau menjawab, na'am, iya, ini adalah perintah Allah. Apa kata Sayyidah Hajar? Inilah istri yang salihah. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'uni. Ketika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Tidak akan pernah meninggalkan. Sehingga ketika beliau ditinggalkan Nabi Ibrahim, maka terjadilah yang terjadi, keajaiban yang terjadi di antaranya ketika Nabi Ismail sudah kelaparan, sudah kehausan dan tidak bisa menyusu kepada ibunya karena ibunya sudah tidak keluar lagi air susunya, nangis meronta-ronta sambil menjejak tanah, di kaki Nabi Ismail muncullah yang namanya sumur Zamzam. Subhanallah. Cerita penutupnya adalah ketika Ismail sudah beranjak dewasa dalam arti dia sudah mengerti, dia sudah berjalan, dia sudah, kalau bahasa kita, sudah lucu-lucunya punya anak, Allah memerintahkan apa kepada Nabi Ibrahim? Beliau disuruh ke Mekah, dan sesampainya di Mekah beliau bermimpi 3 malam berturut-turut harus menyembelih putranya Nabi Ismail. Allahu Akbar. Perpisahan lama, anak yang sangat disayanginya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, saudari, potong lehernya. Di mana kita dengan cobaan Nabi Ibrahim? Jauh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saking beliau tidak tega menyampaikan perintah itu kepada anaknya, beliau katakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi di waktu tidur aku menyembelih kamu. Aku bermimpi berulang-ulang, fanzur madza tara. Sekarang nak, terserah kamu. Kamu bagaimana menurut kamu? Ini perintah Allah nak. Apa kata Nabi Ismail yang masih kecil? Inilah keluarga yang soleh, keluarga yang baik, yang taat kepada Allah. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabiri. Kerjakan wahai bapak apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Aku pasti menyabar-nyabarkan diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, wa nadaina ayya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ketika keduanya sudah bersiap, Nabi Ibrahim sudah pegang pedang yang sangat tajam, Ismail juga sudah ditidurkan dan sudah siap menyembelihnya, maka Allah memanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, yakfi, cukup wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Sehingga Nabi Ibrahim menjadilah seorang nabi yang termasuk ulul azmi, menjadilah dia, beliau, khalilullah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Belum melaksanakan sudah dihukumi melaksanakan, dan beliau dihadiahi seekor hewan korban yang dibawa dari surga, yaitu domba dari surga, disembelihlah, dan itulah yang menjadi asal usul ibadah korban kita. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyir rahmati wal huda kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu 'alaihi bi asra. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulik Muhammadin sahibil wajil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmar, wardallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin
alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil baqin min al asratil kiramil bararah wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma hum bi afika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma aizz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal musyrikin wa dammir a'da ad din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansur ikhwanana fi filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi sa'iri makan, Allahumma ansurhum ala aduhim, Allahumma ansurhum ala aduika wa aduhim wa aduil islam. Allahumma dammir al-yahud al-ghasibin, Allahumma ankidh al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin biquwatika wa bi'izzatika ya azizu ya qawiyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.